Potensi hujan dengan intensitas lebat dan sedang dipastikan masih terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan turun hujannya diprediksi hingga awal bulan Maret. Dengan demikian, waspada banjir dan longsor tetap diwaspadai bagi masyarakat yang tinggal dekat bantaran sungai. Kabid Bencana dan Kesiapsiagaan BPBD Tanjung Barat, Zulkafli mengatakan, jika saat ini hujan masih terjadi, masyarakat diminta untuk tetap waspada. Pastikan selalu waspada ketika hujan deras mengguyur, sebab ini berpotensi banjir maupun longsor. BPBD tetapkan daerah rawan atau intens di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Renah Mendalu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, dan Kecamatan Betara. 6 kecamatan tersebut dianggap paling rawan karena kebanyakan masyarakat tinggal dekat bantaran sungai. Potensi hujan Januari sampai Maret masih ada, ya sesuai dengan namanya masih ada, cuman intensitasnya sudah agak berkurang. Sampai diperkirakan sampai awal akhir Maret nanti hujan masih ada. Masih terjadi lah ya. Nah itu perpaduan dua, ya, hujan intensitas hujan yang tinggi, tambah lagi musim pasang. Musim pasang ya. Jadi luapan air tertampung oleh luasan sungai, jadi gitu. Apalagi sungai sekarang sudah banyak penangkalan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.